saya Dodianto dari IRC. Untuk GIES tahun 2023 ini, kami memperkenalkan IRC MBR 110 khusus untuk Yamaha Aerox. Jadi ukuran ini dipakai untuk Yamaha Aerox. Kenapa kita bilang istimewa ban ini? Ban ini ban harian tapi subkompon. Jadi bisa dipakai di harian maupun dibuat anak-anak komunitas di cornering. Ban ini perdana kita jual di GIES. Jadi sebelum ini belum dijual. Baru perdana kita jual di GIES. Kenapa kita bikin ban ini? Karena komunitas Yamaha Aerox ini cukup banyak. Dan mereka membutuhkan ban yang subkompon. Komponnya sama persis dengan ban balap, ban pasti. Cuma bedanya di konstruksinya. Jadi, karena MBR ini kita sudah launching di IMOS tahun lalu. Untuk ukuran 17 in. Nah, ukuran untuk Yamaha Aerox kita launching perdana di GIES. Jadi, di display ban ini, yang hanya bisa orang beli dan bawa pulang, hanya untuk MBR ini. Jadi orang beli, bawa pulang. Harganya satu set kurang lebih 900.000. Untuk di GIES ya. Tapi setelah GIES mungkin harganya beda. Dan satu lagi, ada kebetulan ya. Minggu ini, Yamaha Senderes itu ada di Mandalika. Dan kebetulan lagi ada kelas namanya kelas Aerox. Jadi Yamaha bikin kelas Aerox untuk komunitas. Beberapa anak komunitas pembalap situ sudah beli ban ini untuk pakai di Mandalika. Jadi Jumat nanti kita udah berangkat ke Mandalika. Dari tim Ray Rattu Corey sudah beli ban 30-40 set untuk nanti dijual di Mandalika. Sudah banyak yang beli katanya. Kalau kita lihat review mereka di YouTube tentang MBR 10, sangat positif. Karena kita lihat itu review jujur dari mereka. Mereka sudah beli, terus mereka bikin review. Menurut kita itu sangat positif. Jadi harapan kami dengan adanya ban MBR 10 ini bisa memenuhi keinginan dari para komunitas Aerox untuk ban-ban yang subkompon gitu. Karena komponnya sama persis dengan pasti, hanya beda di konstruksi aja gitu. Berarti ini kompon lembut tapi daya tahannya kuat juga Pak ya? Ya, jadi kita memang sengaja bikin ban harian tapi subkompon. Tadi disebut beda di konstruksinya Pak ya? Iya. Konstruksi bedanya dengan ban pasti, ban balap itu hanya di konstruksinya aja. Kalau kita bikin konstruksi dengan sama dengan ban balap, saya khawatir nanti harganya tidak terjangkau. Tapi kan ini untuk komunitas mereka tidak se-ekstrim untuk di balap. Nggak ada hard braking, nggak ada ya tiba-tiba misalnya mereka dirt cornering di plasetin kan jarang kan. Jadi untuk komunitas, saya pikir ini sudah sangat cukup. Gitu. Ini oke di lintasan di aspal yang kering ataupun yang basah ya? Oke, ini sudah kita tes di proving ground. Di proving ground itu kita tes dengan Ray Rattu Corey. Di Indonesia itu hanya Gajah Tunggal, hanya IRC yang bisa ngetes ban, bisa kondisi basah, bisa kering. Karena di proving ground Karawang itu, walaupun musim kemarau, kita bisa ngetes jalanan dalam kondisi hujan. Itu yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Nah, kalau kita mau musim kering, kita bisa tes ban basah. Pak, pilihan MBR itu dari apa ya, Singkatannya? Oh, nggak ada singkatan, cuma di BTP aja nih, di BTP. Iya, ini sudah rilis di Indonesia dan di Thailand juga. Gitu. Pak Dodi, apakah ini diklaim sebagai soft compound pertama untuk Matic 155cc di Indonesia? Beberapa ada yang sejenis ini, tapi kalau kita lihat harganya cukup mahal. Satu itu, kedua, kita belum menemukan ada statement bahwa ban harian soft compound jarang menemukan. Tapi kita berani menyatakan bahwa ban inilah ban harian subkompon. Gitu. Karena kita juga sudah pengalaman di ban balap, di harian kita juga nomor satu. Jadi kita memadukan antara ban harian dengan ban balap tadi.